wasir eksternal dan internal. Penyakit wasir bisa disebut juga penyakit ambeien. Dalam istilah ilmiah, penyakit wasir dikenal sebagai penyakit hemoroid. Penyakit wasir merupakan pelebaran dan inflamasi dari plexus arteri vena di saluran anus, yang fungsinya sebagai kutub untuk mencegah inkontinensia flaktus dan cairan. Penyakit wasir dapat menyerang segala usia, namun mayoritas penderita penyakit wasir adalah orang-orang yang sedang mengalami penuaan. Puncaknya adalah ketika mereka berusia 45-46 tahun. Beberapa riset menjabarkan bahwa sekitar setengah orang yang berusia 50 tahun nyaris pernah mengalami penyakit wasir. Penyakit wasir dibedakan menjadi dua macam, yaitu penyakit wasir eksternal dan internal. Penyakit wasir eksternal adalah salah satunya terlihat benjolan pembuluh darah terjadi di luar, di antara sekitar anus. Terasa lebih nyeri serta nampak dari luar. Sedangkan penyakit wasir internal adalah benjolan pembuluh darah yang terjadi di dalam dan tidak tampak dari luar. Penyebab penyakit wasir. Penyakit wasir disebabkan oleh pembuluh darah vena yang membengkak dan meradang. Lamanya duduk memicu timbulnya penyakit wasir. Idealnya duduk paling lama adalah 1 jam. Setelah 1 jam duduk, sebaiknya berdirilah. Lakukan peregangan pada tubuh, atau kebiasaan duduk terlalu lama juga akan memperbesar dinding pembuluh darah di sekitar anus hingga terjadi pembengkakan. Kurang minum juga dapat mengakibatkan terjadinya penyakit wasir. Ketika Anda kurang minum bahkan hingga terjadi dehidrasi, Anda sangat berpotensi terserang sembelit. Karena sembelit merupakan awal dari penyakit wasir. Setelah itu, mengangkat benda berat yang terlalu sering juga dapat menjadikan faktor timbulnya penyakit wasir. Gejala penyakit wasir. Banyak gejala yang dialami oleh para penderita wasir, di antaranya BAB berdarah, penderita merasakan nyeri di dekat anus, adanya bengkak atau benjolan di sekitar anus, dan gatal pada area rektum. Nyeri di dekat anus akan terasa setelah BAB. Apabila gejala-gejala ini tidak lekas ditangani, maka akan menimbulkan rasa nyeri yang lebih parah lagi. Pengobatan penyakit wasir. Obat penyakit wasir sudah banyak tersedia di apotek. Selain itu, mengubah menu makan dengan makanan yang kaya akan serat juga menjadi salah satu upaya kesembuhan dari penyakit wasir.